Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama gua si Rapul, listener Rapul main game. Di video kali ini sesuai judulnya itu gua lagi main One Piece Pirate Warrior 4 dan nih gua Luffy mau ngelawan krokodil. Kita langsung kita ajar ya berantem sih tadi sih. Jadi si krokodil ini bos pertama di game ini ya, bos pertama kok kalau nggak salah. Iyalah itu pokoknya. Bos utama yang pertama, ah bodo amat, pokoknya itulah ya. Lawan terus, mati sih, kadis ya. Jurus. Kita jurus lagi, kita kasih jurus lagi. Jadi si krokodil ini kan ada darahnya itu warna merah ya, di bawahnya itu ada tameng itu warna abu-abu. Jadi kita harus hancurin dulu tamengnya. Caranya dia tek-tek terus, ya, dia tek-tek terus. Nah, dia jadi ungu nih. Kalau dia ungu tuh dia jadi kayak setengah nggak sadar gitu. Baru kita bisa jenerang. Kita pakai jurus. Bazooka! Gomu. Mati sih ya, bro. Sama naik. Emang kalau main Pirate Warrior tuh pasti rusuh mainnya. Siap. Serang tuh saya serang. Gampang banget nih segini levelnya hard. Ya. Gak tau tak gue mencet apa tiba-tiba gitu ya, friend. Ini paling enak kalau main Allah apa nih? Oh dia ngeluarin jurus. Ground Zeko. Jadi tanah-tanah di sekitar itu jadi pasir-pasir gitulah. Terus banyak reruntuhan jatuh. Terus wujudnya juga jadi pasir nih, nggak bisa kita serang. Karena kan dia tipe logia ya, badan siapa mana woi. Nah ini tuh kita harus nyerang dia dengan cara ngancurin pilar-pilar. Karena pilar-pilarnya tuh ngeluarin air. Ini kalau si krokodil kena air ini, wujudnya kembali ke semula. Jadi kita nyerang pilar dulu. Nah, kan ngeluarin pilar keluar air kan. Air membuat krokodil tubuhnya kembali seperti semula sehingga bisa kita serang lagi. Nah paling enak kalau main itu kita harus nyerang dia di udara nih, paling enak banget. Nah kayak gini nyerang di udara tuh bisa combo terus. Mati kau, mati sih ya. Aing ngasal. Ini game ini tuh bener-bener main seru-seru parah dah. Ya lu main ngasal, lu pakai hero, pakai karakter yang lu suka di One Piece. Lu tinggal nabok, menang lah. Apa lu ah? Jurus. Jurus lagi bro, deketin bro. Aduh, dia ada tameng. Kalau ada tameng tuh damage kita nggak tahu berasa jadi. Terus serang terus bro, dikit lagi bro. Dikit lagi menang. Mati sih krokodil. Otak sih pak. Kan. Cutscene kayak itu mirip di manganya. Jadi gerakan-gerakannya sesuai sama manga sama animenya buat yang baca atau nonton. Nah di sini tuh pertama kalinya si Luffy ngeluarin jurus Gomu-Gomu Storm. Laspada. Gua apal banget nih serangan-serangan mereka. Karena gua baca komiknya kan. Itu kalau nggak salah volume 22 ke 23 gitu. 23 kalau nggak salah. Ini kalau di PS2 nih, zaman-zaman PS2, PS1 ya ini jurus andalannya Luffy. Orewatain nanda gara. Menang deh.